Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jejak Buanton ya. Nah, kesempatan kali ini Jejak Buanton masih ngevlog di posisi jalan, tapi ini jalannya di tepi rumah sakit KTIN ya, Lur. Nah, pasien masih di rumah sakit dan ini waktunya orang Taiwan tuh bilang tension itu adi, alias makan sore atau ngopi sore seperti itu. Ngemil, Lur. Nah, jadi aku ke 7-Eleven beli kopi coklat seperti ini seharga 45 NT ya, terus di sini 45 NT. Ini rotinya roti coklat dan rotinya sangat lembut, yang penting ada bisa dimakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus suasana di jalan di belakang nonton itu juga ini rumah sakit sama ini enggak bisa tuh ya lo di sampai sana tuh di atasnya situasinya seperti itu. Tak berdiriin tadi di depan mau ambruk karena ini tasnya kurang pakem ya, tak perbaiki dulu karena ini situasinya di depan rumah sakit seperti ini. Ini ada coklat lubernya meleleh di dalamnya ya loh. Kesempatan hanya 10 menit jadi luar ya. Setelah 10 menit kita langsung sus masuk. Situasinya seperti itu. Dan ini alhamdulillah Rabbi Alamin di Taiwan ini walaupun sudah bulan 11 ya, walaupun sudah bulan 11 ini alhamdulillah Rabbi Alamin cuacanya masih panas dan sepoi-sepoi kayak gitu. Cuman hanya pakai baju panjang seperti ini udah bisa. Biasanya bulan 11 Taiwan sudah di bawah 20 derajat ya. Alhamdulillah tahun ini alhamdulillah Rabbi Alamin masih bisa 25. Ini makan dan minum hanya 20 menit. 10 menit sore. Nanti masuk lagi. Dikasih kesempatan 20 menit. Perutnya meleleh. Ngevlog sore-sore, ngopi sore bersama pemirsa. Temanku di ujung sana. Temanku di ujung sana ya. Di ujung sana itu temanku. Kelihatan yang ada orang jalan itu ada teman-teman. Tapi ini berhubung aku mau ngevlog, jadi aku mojok. Aku mojok di pojokan. Ini ngevlog asal untuk setor ke YouTube. Pohon di Hong Kong ya, pohon ini tuh ada buah tapi di Taiwan belum pernah dengar seperti apa. Pernah lihat di vlognya Bunda Sri Haryanti SPB ya, ini berbuah buahnya warna kuning. Kan Bunda suka dia, Bunda Sri Haryanti SPB itu pernah bilang ini buahnya enak warnanya seperti itu. Tapi sama di Taiwan belum pernah lihat buahnya. Bunda Sri Haryanti SPB dan juga Bunda Sri Ati.
Batur maksudnya. Dan juga yang lainnya. Kalau di Indonesia, halo, apa kabarnya? Ada mamihan, papihan, bukan itu. Sahabat kami semuanya, dulu orang semuanya dari Tuhan Bapak di Indonesia, semoga terasa dalam lindungan Allah SWT. Ini ngomongin buku tadi, karena waktunya tinggal 8 menit lagi. Makan dimenitin Nur, ya Allah. Makan dimenitin ya. Makan dimenitin. Jadi minumku mana? Minumku di tas loh. Minumku di tas, ambil dulu. Minumnya di tas. Itu situasinya ya. Situasinya seperti ini. Situasi di rumah sakit ya. Ini hidupnya di rumah sakit, di rumah sakit, dan di rumah sakit. Kadang-kadang bisa ngevlog di rumah sakit, kadang-kadang nggak bisa. Kalau ngevlog di ruangan rumah sakit, di ruang pasien itu sembunyi-sembunyi. Maksudnya nggak boleh. Soalnya di kaca, di pintu utama itu tertulis no kamera, no video. Jadi kita tahu diri, tapi kadang-kadang Bu Anton ini bandel, mencuri waktu. Teh Taiwan, pahit rasanya loh, pahit ya, tehnya pahit tapi seger, pahit tapi seger. Dan minumnya nggak usah habis, waktunya 1 menit lagi, sudah 9. Oke sedulur, inilah keseruanku sore hari ini di area rumah sakit Taiwan, yaitu rumah sakit KTIN atau KT Hospital di daerah Taipei Daan Taiwan. Ini di pinggiran jalan lho. Aku mau kembali ke ruangan. Alhamdulillah Rabbi Alamin, kenyang. Ini kalau orang Taiwan bilang cetensin atau mindu. Kalau orang Jawa, orang Ngawi itu Alhamdulillah Rabbi Alamin. Terutama orang Ngawi ini ngomongnya mindu ya. Jangan lupa maskernya selalu dipakai. Boleh dilepas di ruangan dan saat makan saja. Ini Bunda Sri Haryanti, pohonnya ya, yang di komplek Bunda Sri Haryanti ini pohonnya sudah berbuah ya. Kalau di ini belum ya. Ini tapi aku belum pernah lihat di sini berbuah atau berbunga ya. Ya seperti ini, di tamannya seperti ini, belum pernah lihat berbunga seperti itu. Belum pernah ada melihat ada buahnya seperti itu. Oke sedulur, lemah garing, lemah teles, dengan paring, mungkin Gusti Allah yang membalasnya. Akhir kata wali taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur seperti itu. Vlog jalan ya, ini nge-vlog, nekat nge-vlog ya, nekat nge-vlog.